Akon sama Mas Oki. Mas Oki. Susan. 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 Oke, kalau dari jadi apa? Makin gak gini-gini jadi gak jadi apa-apa. Kalau panggil aku Mbak Nijan Kecangan. Oh gitu. Mas Oki itu gini ya? Daripada gak direspon loh. Oh gitu. Daripada gak gini. Gini. Oke, kasih dulu ya. Nah, jadi mau dulu nih sekali terima kasih buat teman-teman semua ada KCE, keren-keren Elgangga ada SSE, sama saja di Elgangga. Dan ada lagi mana nih? Masih pada dapat di rumah. Oke, okay, enggak apa-apa yang penting mereka pada dengar Elgangga semuanya. Saya mau nanya leadernya harus mau jadi leader atau leader siapa? Mas Oki, saya harus ngomong ke Mbak Susan, Mas Oki atau Mbak Ali? Mas Oki, Mas Oki. Mas Oki. Ini kan banyak teman-teman menanyakan trio sempel. Bukan simple ya. Sempel itu bahasa Jawa Timur artinya itu kalau kata sempetan itu somplak. Somplak. Sadaran ya. Saya kesini sedikit. Karena kalau saya takut nyamber saya itu somplak. Nyamber sih enggak paling terkontaminasi dikit kan. Oh, bukan segitu ya. Oke, trio sempel. Kalau Jawa Timur. Semuanya dari Jawa Timur. Oke, Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Timur. Probolinggo, Jombang. Probolinggo, Madiun, Jombang. Bekasi Kro ya? Hah? Sama Bekasi Kro Prosese. Oke, kenapa dinamakan Trio Sempel? Kita juga bingung nih. Banyak rekan menanyakan Trio Sempel apa? Betul. Hanya sekedar contoh kalau orang ini contoh. Nah, kalau sempel nama ya. Kalau ini sempelnya itu sempel bahasa Jawa Timur yang artinya rada-rada. Oh, tapi tetap panas kan ya, panas ya. Karena kita itu Trio Sempel itu singing and comedian. Oke, okay, singing and comedian. Mereka penyanyi dan komedi. Yes. Mas Oki penyanyi, komedi yes. Juga. Yang mana dong? Penyanyi. Nyanyi dan komedi. Nyanyi dan komedi. Nyanyi dan komedi. Ya penyanyi dan komedi. Jadi kemasan Trio Sempel itu karena nyanyi dan komedi. Oke. Okay. Awalnya kenapa dikasih nama Trio Sempel? Awalnya kita sebenarnya belum sebelum terbentuknya Trio Sempel. Trio musik ya. Kita awalnya itu karena ada dampaknya corona itu kita main film film pendek dan film habis syuting kita bikin grup kan kita kalau pas di lokasi syuting itu foto-foto kan sekedar untuk share foto yang sudah hasil di lokasi syuting ini yang bikin grupnya akhirnya gitu kan di dalam dialog salah satu dialog di film kita itu nah beliau ini kan jadi orang tua kita sebenarnya ada dialog yang simpel lah kayak gitu loh sumpah kenapa itu ngatain ini karena dia ini anaknya beliau oke okay. Kan tadi dikasih nama apa nih grup WA nya gitu kan akhirnya dikasih nama Trio Sempel ya tapi itu belum terbentuk Trio Sempel pasti lama-lama kita nyelekut kan kita semua kan bisa jadi kenapa nggak bisa nggak bikin grup nyanyi semua oke okay. Nah, ya udahlah dipatenkan lah terinspirasi dari situ ya. Oke, kalau tadi lagu New Normal. New Normal ini karena mungkin ada pandemi terus jadi betul. Karena udah mulai normal kita lagu New Normal. Dia terinspirasi dari situ juga ya terinspirasinya. Sebelumnya kalau saya kan memang udah solo duluan ya. Beliau juga solo duluan jadi udah nyanyi dan banyak lagi praktek. Siap. Karena pandemi kita kesatu ya udah bikinlah kita trio di masa pandemi itu akhirnya Trio Sempel terus lagu perdana ya ini tadi New Normal Normal yang sahabat aku Jujur Gang penciptanya siapa? Mas Jujur ya. Ada orangnya? Baik ada di sini ya tapi ntar kirimin videonya ya ya gitu terus, ya ini tuh ada oh ini apa ada? Terus lagu belanya kagak ada aku di dunia lain. Nah itu lagu terbarunya juga yeah. Yang teman tuturannya itu karya saya sendiri. Oke okay, siap. Oke okay, tadi satu bukan New Normal. Sekarang kita pengen dengar lagu yang kedua. Iya kan? Okay. Abis itu baru bagi-bagi hadiah. Yes. Tadi dengar katanya bawa 100 souvenir ya? Iya. Souvenir yang banyak sekali. Kita bagi-bagi hadiah ya? Iya 100 souvenir yang jombe terhibur ya. 350 souvenir. Iya. Yeah. Dulu ya nanti ada sesi pertanyaan nanti ya khusus kalau merasa untuk kasih hadiah.
dia. Oke, kita berdua dulu. Apa judul yang kedua? Angel teman tuturan nih. Angel teman